Sidang pabrik burung walet PT Fortune Nestindo Sukses kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dipimpin oleh Hakim Ketua Tumpanuli Marbun dengan agenda sidang pemeriksaan saksi ahli yang diajukan kedua belah pihak pemohon dan termohon pada Rabu siang. Kedua saksi ahli yang dihadirkan kedua belah pihak memberikan penjelasan terhadap permasalahan antara pemohon dan termohon. Usai penjelasan dua saksi ahli, Hakim Ketua Tumpanuli Marbun memberikan himbauan kepada PT Fortune Nestindo Sukses untuk memberikan laporan keuangan sebagaimana yang diminta oleh pemohon, karena itu merupakan hak pemohon selaku pemegang saham dan komisaris. Hakim Ketua menambahkan hal seperti ini tidak semestinya terjadi dan bisa diselesaikan secara baik-baik dengan cara musyawarah kedua belah pihak. Agenda selanjutnya akan dilakukan penjelasan kesimpulan dari masing-masing pihak. Gitu maksud saya. Tolonglah, ini dalam arti sebelum majelis atau hakim pengadilan untuk menjatuhkan penetapannya, perlu saya ini diselesaikan secara baik-baik antara kedua belah pihak. Sudah nggak usah lagi melalui, karena akan panjang lagi. Bahkan malah ada kerugian lagi di sini nanti. Sebagai contoh, tidak saya kabulkan gugatan pemohon, pasti ada efeknya di kemudian hari antara pemegang saham dengan pengurusnya, apalagi ini sebagai komisaris. Sebaliknya kalau saya kabulkan dalam arti ada biaya untuk itu, kan jadi rugi perusahaannya, kan gitu maksud saya, kan gitu kan. Sementara kuasa hukum dari kedua belah pihak, baik pihak termohon maupun pemohon, cukup puas dengan keterangan saksi ahli. Kalau dari pihak kami cukup puas dengan apa yang ahli sampaikan, baik itu dari ahli pemohon maupun ahli termohon, karena kami merasa mereka ini berbicara memang sesuai kompositas mereka dan tidak ada konflik kepentingan. Ya, jadi mereka netral dan berbicara sesuai undang-undang, itu yang saya lihat ya. Sangat fair ya, ahli menerangkan apa adanya sesuai dengan ketentuan undang-undang perusahaan. Karena memang senyatanya perusahaan sudah melaksukan apa yang ada di dalam undang-undang. Sementara itu, advokat Natalia Rusli SH selaku founder Master Trust Law Firm menyatakan kliennya saat menjadi direktur utama PT FNS sudah memerintahkan untuk membuat laporan keuangan dan audit. Melalui kuasa hukumnya. Dan kami juga memiliki rekaman suara pada saat RUPS terjadi, kami meminta kembali. Mana itu laporan keuangan? Tapi sampai saat ini laporan keuangan tidak diberikan. Ada apa? Ada apa seperti itu? Sidang akan dilanjutkan pada Rabu depan dengan agenda kesimpulan dari masing-masing pihak.